Webinar kita hari ini telah resmi dibuka. Setelah pembukaan, mari kita bahas sedikit nih tentang tema webinar kita hari ini, How to Balance Productivity and Mental Health for Gen Z. Nah, saya ingin bertanya nih, siapa di sini yang bingung dengan cara agar kita bisa produktif sekaligus menjaga kestabilan mental health? Boleh kasih reaction-nya, saya mau lihat nih berapa banyak yang bingung ataupun yang galau dengan mental health gitu ya. Oke, banyak sekali interaksi yang saya dapatkan ya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini tidak sedikit ya yang menyepelekan tentang mental health. Padahal mental health itu sangat penting ya. Benar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan? Penasaran dong pastinya dengan cara menyeimbangkan kegiatan produktif dengan mental health? Mari kita simak paparan narasumber kita yang super keren. Tapi sebelum kita mulai, saya akan bacakan profil narasumber kita. Boleh dibantu? Oke. Di sini dapat dilihat di layar masing-masing, yaitu Ibu Deborah Basaria yang sudah memiliki pengalaman dari tahun 2003, yaitu menjadi lecturer in Faculty of Psychology, yang tentu saja tadi ada beberapa peserta yang sebagai mahasiswa yang diajar oleh Ibu Deborah ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya, Ibu Deborah juga memiliki experience dari tahun 2007 dan 2015 sebagai clinical psychologist, dari 2007 sebagai pusat bimbingan dan konsultasi psikolog, dan juga 2015 sebagai clinical psychologist yang sudah tertera, yaitu berada di tahun 2015 sampai sekarang di 2015 sampai sekarang di Libera Insani. Dan juga edukasi yang dimiliki oleh Ibu Deborah sungguh luar biasa. Di tahun 2007 dan 2003 mendapatkan Clinical Psychologist Master Degree di Universitas Tarumanegara dan juga Psychology Bachelor's Degree. Nah, pasti rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya sudah nggak sabar nih mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Deborah. Langsung saja kepada Ibu Deborah, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas perkenalannya ke saya. Suara saya aman ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Semoga aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Saya sangat merasa bangga sekali hari ini bisa berada satu scene ya dengan rekan-rekan semua, kolega saya, kalau saya bisa bilang begitu, bersama juga dengan para generasi muda yang tampaknya saat ini mencoba untuk bisa memiliki kehidupan bekerja dan pribadi yang balance, khususnya kalian semua nih ya yang ibaratnya masuk dalam kategori Gen Z seperti itu. Oke, saya senang sekali karena memang ini betul seperti yang tadi sudah disampaikan ya, ini very important untuk kita semua sebetulnya. Kalau di tataran saya mungkin adalah berusaha memahami karakteristik generasi Z. Bagaimana saya memperlakukan mereka untuk bisa membuat mereka juga nyaman dengan kondisi mereka sebagai generasi Z ini dan membantu mereka juga untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Begitu pula mungkin saya yakin rekan-rekan sejawat saya gitu ya punya tujuan yang sama gitu ya. Mencoba membantu generasi Z ini untuk bisa katakanlah optimal gitu dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan memang iya, buat kalian sendiri yang mungkin saat ini masuk kategori generasi Z, merasa memang generasinya itu berbeda dengan zaman saya mungkin atau zaman rekan-rekan yang lain mungkin, yang memang ini adalah berkaitan dengan adanya perubahan di banyak hal. Berkaitan misalnya perubahan teknologi, cara pandang, culture gitu ya, dan itu tidak bisa lepas gitu. Nah, ini sangat sekali mempengaruhi ya, begitu juga dengan peran pola pengasuhan orang tua pada kalian. Itu sedikit banyak juga mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kalian sebagai individu. But it's okay, walaupun mungkin banyak literatur yang mengatakan generasi Z ini rentan untuk bisa katakanlah mengalami isu kesehatan mental atau mereka punya karakteristiknya sendiri,
Terlepas dari itu, yuk kita semua sama-sama coba untuk yakin. Sebetulnya kalian punya peluang yang sama besarnya dengan generasi sebelumnya untuk bisa maju, untuk bisa sukses gitu ya. Tapi memang perlu pemahaman nih. Yang saya mau highlight itu pemahaman. Pemahaman akan kondisi kalian gitu ya. Dan mau senantiasa improve gitu ya. Mau tuh yang namanya berproses. Nah, terkait dengan generasi kalian, agar kalian bisa tetap produktif. Sebenarnya message-nya sih di situ. Tapi kita mau coba lihat ya, pelan-pelan ya, seperti apa. Khususnya supaya kalian juga tetap memiliki kesehatan mental yang oke. Karena harus sepakat juga nih, misalnya adalah persepsi bahwa sehat itu hanya fisik aja ternyata tidak sepenuhnya benar gitu ya. Bahwa yang dimaksud dengan sehat tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Nah, nanti mungkin kalian akan bangga kepada generasi kalian sendiri ya, Gen Z, bahwa sebenarnya kalian ini generasi yang cukup banyak speak up seputar kesehatan mental. Dan that's a good things gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat pahami ya, seperti apa sih generasi Z itu. Oke, next slide, saya izin dibantu panitia ya. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Kalau sekarang kita misalnya berada di tahun ini, saya di sini ambil aja 2022 ya, karena sekarang masih 2023 ongoing. Kalau dilihat di tabel saya, yang lahir antara tahun 2013 sampai dengan 2025 nanti gitu ya, itu mereka termasuk generation A. Balik lagi nih ke A, udah Z ya balik lagi ya, alfabet kan cuma A sampai Z ya, ini balik lagi ke A gitu. Ya, itu generasi alfa. Di mana saat ini di tahun 2022 tuh mereka yang usianya 9 tahun ke bawah gitu ya. Nah, generasi Z itu adalah lahir di tahun 1997 sampai 2012. Nah, mungkin usianya adalah sekitar 10 sampai 25 tahun di tahun 2022 kemarin ya. Nah, mungkin ini adalah usia-usia kalian nih, berada dalam rentang itu. Di mana mungkin masih ada yang kuliah atau baru memasuki dunia kerja gitu ya. Ibaratnya masih orang-orang dengan usia 20 tahunan lah gitu. Ya, belum 30 tahunan gitu. Nah, milenial itu adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Mungkin di tahun 2022 kemarin usia mereka itu ada yang mungkin 26 sampai 41 tahun ya. Nah, kemudian ada Generation X. Itu kelahiran tahun 1965 sampai 1980. Mungkin usianya itu bergerak dari 26 sampai dengan 41 tahun. Dan ini mungkin generasi saya nih, kalau generasi X gitu ya. Jadi saya sendiri sekarang di X. Kebayang ya, saya sebagai dosen harus berinteraksi dengan Generation Z. Yang ibaratnya itu adalah sangat jauh sekali. Tapi nanti mungkin kita bisa berbagi sharing dan tips ya dengan profesi saya sebagai dosen, misalnya bagaimana saya bisa masuk ke mereka gitu, memotivasi mereka juga untuk bisa confidence dengan peran mereka sebagai dewasa muda. Nah, baby boomers ini mungkin kelahiran, saya nggak tahu, mungkin opa-oma kalian gitu ya. Nah, itu adalah yang lahir tahun 1946 sampai dengan 1964 ya. Mungkin usianya itu adalah dari 57 sampai dengan 76 tahun. Ada silent generation gitu ya. Nah, itu 1928 sampai 1945. Mungkin saat ini kalau panjang umur dia sudah 90 tahunan lebih gitu ya. Dan itu adalah yang sebelumnya ya, greatest generation. Tapi ini mungkin langka ya. Kalau di luar negeri mungkin ada yang usianya di atas 100 tahun. Oke, sekarang kita mau meng-highlight memang di Generation Z. Di mana biasanya para pimpinan perusahaan ataupun misalnya yang punya kantor gitu ya, kebanyakan mereka itu bisa saja orang-orang yang generasi baby boomers atau generasi X bisa jadi. Ya. Jadi mereka ada kebutuhan untuk menerima karyawan. Nah, kemudian mereka dapatnya generasi Z. Terus habis itu mereka coba untuk memahami karakteristik generasi Z dalam bekerja itu seperti apa. Dan apa sih yang harus dipersiapkan. Dan kalau saya mau bilang gitu ya, ternyata banyak juga keluhannya.
ada yang mereka cenderung tidak bertahan lama, cenderung akhirnya cepat mengajukan resign gitu, cenderung merasa bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan passionnya, akhirnya bikin orang yang punya perasaan juga sakit kepala gitu ya. Kok cepat banget gitu, tata udah ngajuin resign gitu ya. Belum ada probation selesai, resign gitu. Belum ada setahun selesai, kok resign. Nah, itu menjadi suatu masalah. Tapi kenapa nih ya? Nanti kita akan coba sama-sama lihat secara objektif. Next slide. Nah, sekarang kalau dilihat di sini ya, generasi Z itu luar biasa sebenarnya guys, generasi kalian ini ya, banyak positifnya. Pertama tuh kalian more global ya, more educated with how the world is because of social media. Kalian tuh ibaratnya tuh ya, kayak punya banyak sekali pemahaman dan pengetahuan akan apapun karena kalian generasi yang high tech gitu ya. Apapun gitu kalian coba searching, dan kadang-kadang semua topiknya itu bisa saja sangat random. Beda dengan generasi sebelumnya gitu ya. Kadang-kadang bahasnya itu-itu aja gitu. Tapi kalian itu more global. Yang berikutnya adalah stand out. Focus more on being able to express their individuality. Nah, itu ciri khas gitu dari generasi Z. Ya. Mereka juga cenderung mampu lebih ekspresif gitu. Ya, bagaimana mereka speak up gitu ya. Nah, itu mereka cenderung berani gitu. Kemudian under the influence, keeping up with celebrity, influencer and brands through social media. Benar enggak nih? Bahwa generasi Z ini kebanyakan memang dipengaruhi oleh para influencer gitu. Bahkan ingin membuat diri mereka menjadi influencer juga gitu. Ya, for others gitu. Nah, kemudian after experiences, they put more value on experiences that bring meaning to their life. Jadi, di sini generasi Z juga bagusnya suka banyak mencoba gitu. Nah, mencoba itu bagus, tapi mungkin harus hati-hati mencoba apa nih ya. Nah, kadang-kadang coba-coba kalau tidak tepat ya bahaya juga. More demanding. Nah, ini mungkin adalah minusnya gitu ya. Because of the increase in choice, they demand more and better things from brands that they consume. Jadi, banyak tuntutan juga akhirnya gitu. Maunya ini. Kalau brandnya tidak memenuhi keinginan mereka, bisa aja tuh mereka semudah itu tidak loyal lagi gitu. Ah, brand ini tuh nggak bagus, pindah. Coba produk skincare, baju, pakaian, sepatu, gitu. Ini beda dengan generasi sebelumnya yang kayaknya, wah, loyal banget kalau sudah itu aja. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah pro-social responsibility. More mindful with the ethic and message of the things that they do and consume. Jadi dengan kata ini di sini, ini bisa saja positif, bisa aja negatif ya kalau di sini. Jadi kadang-kadang pro-social behavior gitu kan ya, kadang positif juga. Tapi memang harus dilihat juga gitu ya, apa yang memang harus di-follow, harus yang diikutin gitu ya. Nah, ini sedikit karakteristik dari Gen Z. Nah, ini menjadi masukan buat kita-kita nih, misalnya yang di atas kalian gitu ya, generasi yang sudah lahir lebih dulu, oh begini nih ya. Cara pandang mereka gitu ya saat ini akan banyak hal gitu. Nah, next slide. Nah, sekarang coba kalau dilihat ya, saya sendiri generasi yang tadi saya bilang X gitu ya. Saya sebenarnya tidak begitu aktif sosial media sampai akhirnya digitalisasi ataupun sosial media itu sangat menjamur, mau nggak mau ikut-ikutan gitu ya, punya sosial media. Nah, tapi kalau lihat di sini, para pengguna sosial media itu memang sangat-sangat didominasi oleh milenial dan juga Gen Z. Nah, di sini ada warnanya milenial yang pink dan Gen Z gitu yang warnanya agak biru. Coba dilihat, kayaknya bersaing ketat gitu. Berapa di antara Anda yang hanya punya satu sosial media aja? Kayaknya nggak ada deh, ya. Pasti lebih dari satu. Dan di sini terlihat gitu ya bahwa kalian pasti sering mengakses YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, dan mungkin many more, gitu ya. Nah, mungkin kalau ditanya ke saya, ataupun misalnya yang generasi sebelum-sebelumnya, gitu ya.
Nah, itu bisa jadi adalah kita hanya setia sama Facebook gitu ya. Jadi Facebook itu kayaknya dimiliki oleh mama papa yang kayaknya itu aja yang diupdate gitu ya. Mereka nggak ikutin ya Snapchat dan teman-temannya. But it's okay. Nah, ini juga jadi masukan buat kita semua generasi sebelumnya bahwa mereka seneng gitu loh dengan hal-hal yang berbau-bau social media platform gitu ya. Jadi ini juga menjadi masukan buat kita, kayaknya kalau mau masuk ke mereka, kita harus punya media sosial juga deh, temenan gitu ya sama mereka. Nah, oke, okay, next slide. Nah, ini gambaran ya secara umum. Wow, ini kayaknya mohon maaf kayak dikuliti ya Gen Z ya, tapi ini kita coba bahas gitu. Decrease mental health stigma. Nah, ini dia gitu ya. Dalam artian gini, memang sih mereka tuh sekarang kayak merasa gitu ya berkaitan dengan stigma-stigma itu nggak terlalu gimana-gimana. Kadang bisa aja ngomong sama temennya, eh gue mengalami depresi loh, bisa loh ngomong gitu, gitu. Kayaknya gue borderline ini deh, personality. Looks like kayak itu biasa aja. Bahkan kayak mungkin teman-teman lihat banyak baju-baju bahkan makanan ada dikasih nama-nama gangguan mental gitu. Itu saya juga bingung gitu ya, karena kepingin kreatif apa bagaimana ini, tapi yang terjadi ya itu decrease mental health stigma, kemudian more social media conversation gitu ya, mereka lebih senang gitu ngomongin di media sosial, bahkan mengekspresikan perasaan mereka gitu, I'm sad gitu ya, I hate life gitu, I hate work gitu ya, why this is all happen to me, they more speak up gitu, and then less time spent with others akhirnya. Jadi mereka merasa oh ya udah gitu ya, lebih enak juga menghabiskan waktu banyak gitu ya di media sosial ataupun melakukan secara online. Nah, kemudian habis itu increase mental health awareness. Jadi meningkat nih kesadaran kesehatan mentalnya. Jadi ini plus minusnya juga sih. Mereka kayaknya juga decrease mental health stigma tapi increase mental health awareness gitu. Jadi kesadaran bahwa pentingnya memiliki kesehatan mental itu jauh lebih baik di generasi sekarang gitu ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan amplified need for mental health services. Nah, ini benar terbukti sih teman-teman semua, hampir sebagian besar klien saya itu adalah generasi Z gitu. Kalau saya tanya usiamu berapa gitu ya yang counseling atau butuh assessment, iya gitu ya, mereka eager gitu, mereka merasa nggak masalah juga gitu kalau saya mencari profesional to talk about myself. Nah, so kalau lihat di sini berimbang sih, ada good side-nya gitu ya, ada bad side-nya juga gitu kan ya. Nah, tetapi ini mau coba kita pahami dalam sekali lagi usaha membantu nih ya generasi Z itu untuk bisa memiliki kesehatan mental lebih baik dan juga produktif. Oke, next slide. Nah, kalau lihat di sini ya, coba yuk sekarang kita masuk berkaitan dengan workplace ya. Karena ini salah satu yang very challenging. Banyak mungkin dari kalian baru lulus mungkin ya, baru wisuda, atau sebentar lagi akan lulus, atau jangan-jangan sekarang juga kuliah sambil kerja gitu ya, atau ada yang sudah bekerja. Oke, okay. Sebenarnya kalau dilihat kan tadi memang ini tahun ya 2023 atau 2022 kemarin kan bagi mereka yang tadi saya sebut kelahirannya antara tahun tersebut, mereka memang sedang masuk ke dalam dunia kerja gitu ya. Generasi Z itu disebut juga sebagai Zoomers, iGen, or Gen Z, ya. Itu adalah usia-usia yang memang tadi kelahiran antara 1996 dan 2012 ya, dan mereka baru masuki dunia kerja. Nah, kamu kayak merasa menemukan dunia baru gitu ya, semua seakan baru setelah kamu misalnya menyelesaikan sekolah gitu, dan kamu merasa bahwa itu adalah tempat di mana kamu akan menghabiskan banyak waktumu dengan rekan kerja dibandingkan dengan orang-orang lain gitu ya. Nah, kita nggak bisa pungkiri guys bahwa banyak sekali Gen Z itu mulai masuk dunia kerja itu adalah pada saat pandemi COVID. Kebayang ya? Ketika mereka berusaha masuk dunia kerja di saat pandemi COVID, itu struggling juga. Antara mereka dapat pekerjaan atau mereka pun nganggur, tanda kutip. Gitu ya. Pada saat mereka seharusnya merasa, oh saya waktunya memulai nih ya, kemandirian saya sebagai individu. Nah,
bagi mereka yang mendapatkan pekerjaan, mereka juga shock gitu. Karena mungkin selama ini mereka berpikir mereka akan ke kantor, menjalankan semua aktivitas di kantor, dan ternyata ada namanya career remotely, ya. Nah, itu pun akhirnya membuat mereka juga perlu beradaptasi lebih banyak lagi. Bukan berarti di generasi yang sebelumnya adalah tidak beradaptasi, tapi mungkin adalah mereka sudah punya pengalaman bekerja betul-betul tidak perlu remote. Nah, sedangkan Gen Z itu adalah bekerja dengan remote gitu. Nah, yang mungkin dia punya kekhawatiran sendiri, walaupun mungkin pas kuliah sempat juga gitu ya, kuliahnya secara online. Tapi ini menjadi sesuatu yang bisa saja menurut mereka itu agak mengkhawatirkan, karena beda dengan dunia kuliah. Nah, kemudian kalau dilihat di sini gitu ya, sebenarnya bagi Gen Z gitu ya, bertemu dengan rekan-rekan kerja itu sebetulnya mereka sangat merasa perlu, karena mereka belum pernah bekerja sebelumnya. Nah, ini berarti membuat Gen Z itu punya kekhawatiran sebetulnya. Dan ini sesuatu yang di usia kita yang mungkin jauh lebih dewasa, kita berusaha memahami. Contoh adalah pada saat mereka masuk sekolah pun masih online gitu ya. Mereka juga ada kekhawatiran gitu ya terkait dengan teman sekelasnya yang mungkin tidak pernah bertemu muka gitu. Sehingga ada perasaan-perasaan insecure yang bisa saja mereka miliki. Itu menurut saya wajar. Tapi bagaimana gitu ya supaya itu tidak menjadi sesuatu yang menghambat mereka. Tapi ini faktanya, a unique step into the world of work, ini dialami sih oleh Gen Z. Nah, next slide. Selanjutnya adalah apa sih impact-nya gitu ya terkait dengan generasi Z gitu. Mereka adalah orang-orang yang memang hidup di perkembangan digital gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini adalah mereka bagusnya have no problem using technology. Mereka hebat banget, mereka tuh keren banget gitu ya. Nah, tapi perlu dilihat ada pro dan cons-nya gitu ya. Nah, satu sisi adalah kita bisa bilang Gen Z itu adalah TikTok generations tuh juga nih ya guys gitu ya. Dalam artian mereka di sini, mereka belajar banyak hal itu secara online gitu ya. Working digitally, adopting new workplace technology, bahkan mereka lihat dari pertiktokan itu mungkin bisa menghasilkan uang gitu ya, menghasilkan suatu kenyamanan gitu. Nah, itu juga perlu kita lihat. In the other hand gitu ya, having access to so much information itu bisa meningkatkan masalah kesehatan mental yang tadi sudah disebutkan di depan. Di antaranya adalah anxiety gitu ya. Nah, itu kita akan coba bahas ya selanjutnya. Nah, ini saya minta di hold dulu. Oke, next slide. Nah, sekarang yuk kenalin lagi, boleh nih kasih reaksi. Benar nggak nih ya kalau kamu merasa diri kamu itu Gen Z gitu ya? Benar nggak nih ada karakteristik ini gitu ya yang ibaratnya berusaha di-capture oleh orang-orang yang lebih senior usianya ya, bahwa mereka itu adalah prefer person communication, lebih suka tuh berkomunikasi itu one-on-one gitu. Dan mereka tuh merasa melihat teknologi itu sebagai sesuatu yang penting gitu. Mereka juga enjoy competition, mereka berharap juga ada transparansi dan authenticity gitu ya. Mereka adalah orang yang pragmatic employee, kadang ekspresif gitu. Dan mereka tuh sangat mengagungkan yang namanya freedom, kebebasan gitu. Autonomy at work, kayaknya tuh kalau rules tuh kayak membatasi gitu loh. Tapi boleh nggak nih adik-adik Gen Z memahami juga kenapa kita perlu aturan gitu ya. Kenapa kita perlu something gitu ya yang harus diperhatikan atau dipatuhi misalnya. And then mereka ini kalau ngomongin soal sustainability, diversity, lebih keren dibanding yang sebelumnya gitu. Dalam artian kebutuhan mereka untuk yang katakanlah mapan gitu. Kalau bicara soal keragaman gitu ya. Mereka orang-orang yang full of tolerance juga gitu ya. Tapi mohon maaf ini di bagian poin yang terakhir. They are the generation with the poorest mental health. I'm so sorry for saying this. But I want you to understand about yourself gitu. Bagaimana kira-kira teman-teman berusaha untuk yang mengatasi ini? Benar nggak sih bahwa mental kalian itu mental strawberry? Saya nggak tahu, karena ada istilah generasi strawberry, guys. Gitu ya. Nah,
itu yang kayaknya rapuh gitu. Mungkin kalau dibandingkan generasi sebelumnya yang dididik misalnya ala-ala militer gitu, mungkin orang tua klaim, aku dulu kakek nenekmu itu marah loh, gini. Tapi mama papa oke-oke aja. Ini mama marahin dikit, papa marahin, kamu bilang mama papa toksik. Toksik itu apa? Gitu kan udah mulai gitu. Terus akhirnya ada yang mungkin bilang, ngomong sama temennya, aku kena mental. Hah, kenapa? Ini mama papa aku gini. Benar gak guys? That's the fact gitu. Sometimes kita juga jadi bingung gitu ya, dengan kalian gitu ya. Tapi gak apa-apa, di sini kan kita mau sama-sama belajar nih ya. Bantu kami juga mungkin sebagai generasi yang lebih tua dari kalian itu memahami kalian, dan please bantu diri kalian sendiri gitu ya, dengan generasi kalian ini gimana nih ya untuk bisa survive, produktif, dan tapi tetap punya kesehatan mental yang baik. Okay, next slide. Nah, ini dia. Kenapa gitu, kalau saya biasa dipanggil Kak Ola, Miss gitu ya, kenapa Kak Ola bilang, this is the generation with the poorest mental health gitu ya. Salah satunya adalah bisa saja karena perkembangan digital gitu ya. Dan ini bukan saya yang melakukan survei, saya banyak sekali baca literatur dan jurnal, ada McKinsey yang mencoba meneliti ya perilaku gitu ya, kesehatan mental gitu yang dihadapi para generasi Z gitu ya. Nah, dan dia mengatakan hasilnya this generation is the most stressed one. Ya. Itu most stressed one. Dalam artian ya tadi kayaknya ketika terpentok gitu ya, daya juangnya mungkin ya tadi ya kurang banyak, kurang besar gitu ya. Nah itu akhirnya bikin mereka juga lebih more stress gitu dibandingkan yang sebelumnya. Dan di US 25% of Gen Z report feeling more emotionally distressed than before the pandemic, compared to 13% for millennial and Gen X, and 8% for baby boomers. Jadi kalau bicara stres, memang bukan hanya milik Gen Z doang ya guys. Ya, semua gitu ngalamin stres, tapi kalau dilihat tingkatan atau derajat stresnya, itu memang disebutkan Gen Z itu more stress gitu, dibandingkan dengan generasi baby boomers gitu ya, yang 8% gitu. Nah, kemudian yang milenial gitu, yang 13% gitu, but 25% is dominated by Gen Z gitu. Well, this is their survey. How about in Indonesia? I think it still need like a research ya, to make sure everything, karena kebanyakan kita memang ngelihat penelitian-penelitian ini tuh lebih banyak berkembang di Europe atau negara-negara lain gitu. Tetapi ini bisa juga kita lakukan penelitian ya, buat teman-teman yang mungkin ingin meneliti, bagus juga nih. Khususnya untuk generasi Gen Z di Indonesia. Next slide. So, kalau kita bicara Gen Z yang masuk dalam dunia kerja, wow, ternyata mereka punya vision sendiri gitu. Gimana yang namanya work-life balance gitu ya. Sebenarnya semua orang ya, termasuk saya sebagai pekerja gitu ya, sebenarnya kita menginginkan hal yang sama, benar nggak Gen Z? Gitu ya, bahwa kita kepingin juga punya work-life balance loh, bukan hanya Gen Z aja loh, ya kita semua. Nah, tapi di sini agak beda ya, baby boomers, nih ya generasi-generasi mungkin ayah ibu kalian ya, atau kakek nenek kalian kalau masih ada yang produktif gitu ya, mereka kadang-kadang tidak berpikir untuk mengambil cuti. Ini terjadi sama saya guys, saya tuh termasuk orang yang jarang cuti. Cuti ada, tapi saya nggak pernah ambil. Dan kayak saya merasa nggak perlu. Tapi buat milenial, itu merasa kalau kerja pasti interviewnya salah satunya bertanya, dapat cutinya nggak? Ada cuti nggak? Ada satu tahun dapat berapa cuti? Gitu ya. Nah, kalaupun mereka bertanya, belum tentu para milenial itu mengambil cutinya juga guys. Tapi kalau di Gen Z, dia ambil. Gitu. Dia ambil. Cuti adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dong. Masa enggak? Itu Gen Z. Kalau milenial nanya, tapi kadang-kadang mereka enggak ambil. Kalau generasi sebelum milenial, kadang enggak mikir soal cuti. Kerja ya kerja, gitu.
kalau misalnya cuti ya nggak ada mungkin ataupun ada, tapi mereka menganggap mungkin waktu day off-nya ya Sabtu Minggu doang. Bahkan Sabtu Minggu kalaupun harus lembur mereka bersedia, tapi kalau Gen Z kira-kira gimana guys? Pasti nawar ya. Dibayar kagak? Ada insentif tambahannya enggak? Itu potong cuti apa enggak? Kan gitu. Nah, ya yeah, it's okay. Seperti tadi saya bilang, you need to proud of your generation also. Ya, kalian harus bangga juga sama generasi kalian. Tapi saya ingin kalian juga belajar gitu ya, untuk memahami juga bagaimana sih gitu ya, supaya kalian tuh nyaman dengan kondisi kalian sendiri gitu ya. Nah, kemudian jadi tadi berkaitan dengan work-life balance, so kepingnya ada cuti gitu ya. Nah, generation Z ini very attached to their personal life and aspires to have career that allows them to continue enjoying life. Jadi tuntutannya banyak gitu. Mereka berharap kalau saya melakukan ini tuh sepadan gitu. Jadi kalau bisa mereka bilang misalnya istilahnya gini, work hard, play hard. Jadi kalau misalnya saya udah kerja keras ya harusnya you should give me also something that I can enjoy. Kalau enggak tuh kayaknya mereka merasa it's not work-life balance, capek banget, tapi perusahaan enggak appreciate aku banget. Benar enggak nih Gen Z yang udah masuk dunia kerja gitu ya. Nah, this aspect was also crucial for millennial when they entered the workplace, but they value job security much more because of the Great Recession. Jadi kalau millennial itu bersyukur banget udah punya kerja, guys. Gitu. Karena mereka kayak melihat resesi ini kan ibaratnya apa ya, menjadi suatu warning ya. Tapi kalau Gen Z merasa ya aku gak nyaman, aku keluar-keluar aja. Perkara nanti dapat kerja apa enggak itu urusan nanti. Yang penting ini aku selesai aja, aku gak nyaman di sini. Gitu. Kadang-kadang mereka lebih berani ambil resiko. Karena tadi gitu ya, mereka kayak udah gak nyaman, ya udah kepinginnya keluar aja gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi mereka berusaha mencari keseimbangan tuh dengan tadi fokusnya adalah kepada bagaimana mereka melihat kenyamanan dari diri mereka gitu ya, dan itu match nggak sih dengan tempat mereka bekerja. Oke, okay, next slide. Nah, terus sekarang masalahnya Gen Z way of finding work life balance itu mereka mencari misalnya corporate ya. Jadi sebenarnya Gen Z ini bagus juga, mereka sadar kondisi mereka, terus mereka coba cari-cari gitu pekerjaan yang kayak gimana sih yang mereka inginkan. Mereka kadang-kadang mencari sesuatu yang sebetulnya adalah sangat fleksibel gitu. Ya, tapi mohon maaf ini, kadang-kadang susah menemukan perusahaan yang sesuai dengan ekspektasimu deh gitu ya. Nah, akhirnya di sini gitu ya, kalau akhirnya merasa oh saya butuh kerja, saya butuh penghasilan gitu ya, ini kayaknya nggak idealnya saya di sini atau saya nggak nyaman, akhirnya apa yang terjadi gitu ya, either they quit or they quiet quick. Ini beda guys gitu ya. Yang pertama gitu ya, itu adalah ya klasik gitu, kalau mereka nggak suka dan merasa nggak balance life di situ, mereka langsung berhenti. Mereka langsung bikin resign letter gitu, ya. Tapi ada yang kedua gitu, mungkin dia enggak resign gitu, ya. Tapi di situ mereka menjadi apa? Tidak produktif. Ya, dalam artian ya udah kerjain aja hal yang minimum aja, disuruhnya cuma ini. Mungkin akhirnya keluhannya apa? Tidak inovatif gitu loh. Tidak punya katakanlah pandangan ke depan gitu ya. Kalau ditanya jawab seadanya aja, pasif gitu loh. Tapi mereka nggak mau berhenti juga gitu. Itu yang disebut quiet quit. Gitu. Sedih sih gitu ya. Nah, akhirnya mereka cari-cari gimana caranya populer gitu loh. Akhirnya mungkin mereka cari side job gitu ya. Entah mereka bikin video TikTok gitu kan ya, atau mereka cari kerjaan lain. Nah, yang utamanya malah jadi kayak ya karena tadi dia merasa it's not dia banget. Ya gitu. Jadi ada dua nih kemungkinannya.
Nah, ini menjadi sesuatu yang buat kami yang lebih senior, tanda kutip gitu ya, berusaha juga mengenali ini. Ya, ini gimana nih? Jadi sebenarnya kan webinar kita hari ini tuh dua belah pihak gitu. Buat kalian yang generasinya Z dan buat kami misalnya yang bukan generasi Z, gimana nih ya merangkul kalian, berusaha membuat kalian juga nyaman gitu. Ya, saya senangnya sih itu ya yang saya lihat, karena di sini ada Pak Sarbowo, ada Bapak Ibu yang lainnya. Nah, mungkin kita bukan generasi Z, tapi saya senang gitu loh di sini kita duduk bareng untuk berusaha memahami mereka juga gitu ya. Nah, oke, okay, next slide. Nah, sekarang saya masuk nih ya, sebelum banyak diskusinya, tips to improve the youngest generation work-life balance. Nah, ini mungkin dari sudut kitanya nih ya, ibaratnya generasi yang mungkin lebih senior gitu. Bahwa karena karakteristik mereka beda, kayaknya kita harus membangun rasa trust gitu. Dan juga komunikasi yang transparan dengan para generasi Z ini gitu ya. Dalam artian adalah kita berusaha untuk mengajak gitu generasi Z ini adalah dalam hal berkomunikasi dan membuat mereka gitu ya merasa diandalkan gitu, karena mereka senang gitu kalau misalnya mereka diakui, kalau mereka itu dianggap bisa gitu. Nah, jadi kalau di sini akhirnya kalau kita membangun ya trustworthy relationship dengan para Gen Z, kita sebenarnya bisa saja mendeteksi signal kalau memang terjadi unbalance or unhealthy professional practice. Karena sebalik lagi, Gen Z itu senang bicara. Nah, jadi kalau kita approach ke mereka dengan mengajak mereka bicara, gitu ya, kita sedikit banyak jadi tahu sebetulnya bagaimana kondisi mereka. Nah, dari bicara itu diharapkan kita juga punya simbiosis mutualism gitu. Sebagai generasi yang mungkin lebih senior, oh, kita bisa kenali kebutuhan mereka tuh, ekspektasi mereka itu seperti apa, dan mungkin bisa dibicarakan. Apakah ekspektasi mereka too high atau bagaimana baiknya gitu ya. Dan ini yang akan membantu gitu ya bagaimana mereka bersikap dan berperilaku gitu, di lingkungan kerja. Dan ini akhirnya gitu ya membuat mereka juga merasa dihargai gitu. Nah, kita perlu keep in our mind bahwa generasi Z ya itu works more favor transparency and authenticity. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita tadi ngajak bicara gitu ya, terus kita pahami mereka, maka ini bisa meningkatkan kepuasan mereka, engage mereka dengan pekerjaan gitu, produktivitasnya itu pasti meningkat. Dan akhirnya membuat perusahaan juga lebih enjoy gitu ya, mempekerjakan para Gen Z ini. Sebenarnya mereka punya banyak sekali talenta ataupun kemampuan karena mereka very high tech technology. Nah, yang berikutnya, next slide. Focus on employee well-being initiative, gitu ya. Nah, ini masih dari sisi kita nih, sebagai generasi yang mungkin lebih senior, gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa para Gen Z ini sebenarnya perlu untuk diajak mereka itu menunjukkan inisiatif-inisiatif mereka gitu ya. Tetapi perlu dipahami di sini, kadang-kadang mereka nervous gitu. Karena mereka kayaknya thinking out the box-nya itu luar biasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kayak worried, kalau aku punya ide begini kira-kira gimana ya tanggapannya gitu. Nah, kalau kayak begini nanti gimana ya gitu ya. Nah, boleh nggak nih misalnya kita sebagai generasi yang jauh lebih dewasa gitu ya, kita coba mengajak mereka dulu bicara tadi ya, selain bicara untuk mengenali kebutuhan mereka, tapi brainstorming, kalau untuk pekerjaan ini kamu rasa improve-nya harus kayak gimana? Kalau misalnya ke depan kira-kira seperti apa dari kacamata atau sudut pandang dirimu? Well, kalau kita mau merangkul mereka dan memberikan ruang mereka untuk bisa menyampaikan, it will help them improve juga sih sebenarnya. Jadi tidak hanya satu arah gitu. Nah, tapi kita tanya, gitu ya. Kalau from your side gimana? Gitu. Nah,
kadang-kadang gitu ya, kita juga bisa ngasih mereka gitu ya, banyak sekali kemudahan kalau kita punya diskon ataupun kita punya voucher atau apa, itu mereka seneng banget gitu ya. Nah, kadang-kadang buat mereka itu akan mereka gunakan untuk bikin diri mereka relax dan enjoy dan seterusnya. Nah, ini yang perlu juga kita sadari nih kalau kita berinteraksi dengan Gen Z. Nah, jadi bantu mereka untuk bisa menunjukkan inisiatif-inisiatif tanpa merasa worried. Kadang-kadang, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang mungkin saya pribadi pernah juga gitu ya, merasa ide-ide mereka tuh extraordinary gitu. Dan akhirnya membuat saya kayak merasa langsung kayak mungkin kayaknya nggak bisa deh begitu. Nah, kita harus hold dulu untuk tidak langsung mengatakan kayaknya nggak bakal bisa deh tuh gitu. Nah, tetapi mungkin kita perlu memperpanjang waktu dan mengelaborasi. Bisa jadi ternyata it's possible to do. Jadi itu yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Ruang untuk para Gen Z itu speak up about their initiative. Oke, okay, next slide. Nah, berikutnya adalah buat kita-kita nih ya. Ya, well, anyway, memang kita punya namanya perusahaan, mungkin punya rules gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa juga kita lihat gitu ya. Mungkin nggak sih ada yang namanya work flexibility gitu ya. Nah, karena kadang-kadang Gen Z ini karakteristiknya adalah inginnya fleksibel. Apalagi sejak pandemik itu ya. Jadi kalau bisa dari rumah ya dari rumah aja. Nggak harus ke kantor misalnya. Tapi anyway, buat Gen Z gitu ya, please banget juga punya kesadaran yang cukup baik bahwa nggak semua juga harus bisa fleksibel gitu. Tapi kalaupun kamu mau mengajukan flexibility, ya silahkan. Tapi kamu juga perlu paham gitu ya. Ada banyak hal yang memang katakanlah kamu coba untuk adjust gitu. Bahwa itu adalah sesuatu keteraturan yang harus kamu lakukan gitu ya. Nah, ini juga jadi masukan juga nih ya buat para generasi Z gitu ya, ketika kalian mencoba apply pekerjaan. I know you want flexibility. I know you want more flexible in doing everything, but maybe sometimes you need to understand the situation also. Gitu ya. Nah, ini penting. Next slide. Nah, ini dia. Well, ini a little bit sad sih, tapi ya ini dalam hal survei ya, Gen Z with self-reported ya behavioral health diagnosis were less likely than those from older generation to report seeking a treatment. Jadi di sini ada yang tadi biru itu Gen Z, kemudian pink millennial, kemudian yang orange Gen X, yang hijau itu baby boomers. Wow, teman-teman bisa lihat gitu ya tentang mental disorder. Ternyata lebih banyak gitu yang mengeluhkan isu kesehatan mental itu di Gen Z. Gitu. Dan mohon maaf ini, kadang-kadang mereka juga banyak terkena berkaitan dengan substance use disorder, penggunaan drugs gitu ya, alkohol gitu. Nah, itu banyak ya pada Gen Z. Ini suatu data gitu. Artinya kita juga perlu lihat, jangan sampailah kita juga melakukan hal-hal yang tidak tepat untuk diri kita sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah suatu survei gitu berkaitan dengan kesehatan mental, gitu ya. Next slide. Nah, mental health issue faced by Gen Z and tips to help them. Okay. Jadi, according to a February 2022, ya, Ogilvy study, 70% dari Gen Z say their mental health needs the most attention or improvement. I'm so happy juga ya dengan speak out-nya, walaupun datanya bikin saya sedih ya. Maksudnya di satu sisi kenapa banyak banget, tapi di satu sisi mereka juga speak up gitu tentang kondisi gitu. Dan juga dikatakan di sini dari American Psychological Association gitu ya, mereportkan Gen Z is more likely to report mental health concern than any other demographic group.
Nah, jadi mereka kadang-kadang terbuktinya apa coba? Berapa dari antara teman-teman yang senang ngisi questionnaire yang ada di internet? Gitu, am I depression? Am I have a bipolar? Am I have like insomnia? Coba kasih emot gitu ya. Kadang-kadang senang gitu loh ngisi-ngisi gitu loh questionnaire yang ada di media sosial atau apa. Tapi hati-hati juga ya, guys. Jangan sampai kamu melakukan self-diagnose gitu ya. Jadi di sini memang Gen Z itu more open to communicating mental health issue-nya gitu. Jadi mereka cenderung lebih terbuka gitu. Ya. Nah, ini yang akhirnya mungkin lebih mudah ya untuk dibantu karena mereka cenderung open. Oke, next slide. Apa aja sih sebenarnya masalah isu kesehatan mental di Gen Z? Oke, tadi mungkin sudah disinggung di awal gitu ya, bahwa ada berkaitan dengan anxiety dan depression gitu ya, dan jumlah ini meningkat gitu. Apalagi misalnya berkaitan dengan apa guys? Dengan academic pressure gitu ya, tuntutan harus lulus, tuntutan apa nih kalau sekarang mungkin teman-teman yang masih kuliah ya, harus yang punya SKPI, skornya sekian, harus yang lulus 7 semester, dan seterusnya, gitu. Ya, bisa saja ada academic pressure. Atau social media comparison, ini dia. Jadi kayak mungkin merasa, apa ya, media sosial tuh give pressure juga. Terutama term cantik, gitu. Cantik tuh yang harus gimana, cantik, gitu. Ganteng, itu yang harus gimana. Gitu ya. Nah, rambut yang bagus tuh harus gimana? Kulit yang ini, itu pressure. Apalagi kalau misalnya mereka cenderung berharap dikasih respon like gitu. Temennya banyak yang nge-like, dia nggak ada yang like. Nah, itu juga akhirnya ada perbandingan. Nah, itu juga masalah. Ya. Economic uncertainty gitu ya. Dan banyak hal lain. So, Gen Z ini merasa juga mengalami ada kemungkinan anxiety or depression. Apalagi mungkin pernah dengar tentang quarter life crisis. Pernah dengar ya guys, teman-teman? Ya, itu juga dialami oleh Gen Z, quarter life crisis gitu. Ya, dan ini juga masalah sih sebenarnya gitu ya. Berkaitan dengan quarter life crisis. Quarter itu kan seperempat ya guys. Jadi dengan kata lain ya usia-usia 25 itu tadi teman udah oke, saya belum oke. Jadi kayak merasa minder gitu. Jadi teman udah menikah, saya masih jomblo. Teman udah punya mobil, saya masih naik kendaraan umum. Because you do comparison. Can you try to not do comparison to others guys? Gitu. Kan gak harus ya melakukan comparison gitu. Nah so, Ayuk, tipsnya apa nih ya untuk menghindari ini? Nih, yuk encourage open conversation ya. Jadi coba yuk cari lingkungan yang safe ya, non-judgmental gitu loh. Ya, di mana kamu punya bestie, best friend gitu ya, yang sefrekuensi gitu ya. Nah, itu penting ya. Berikutnya adalah promote self-care, please ya guys, gitu. Anxiety dan depression, gitu ya, bisa decrease, gitu ya, atau kita bisa bilang itu adalah berkurang. Kalau memang kamu aktif, guys, ya, aktif. Jangan cuma di kamar aja, please, gitu. Ya, kamu bisa berolahraga, gitu ya, kamu bisa mungkin mengerjakan hobi minatmu gitu ya. Nah, ini penting banget ya. Jadi promote self care. Ini bisa membantu menghindari dari anxiety and depression symptom atau mohon maaf kalau misalnya kamu sudah didiagnosa itu, kamu bisa mengurangi derajat atau simptomnya itu melalui beraktivitas. Oke, guys. Nah, lanjut adalah seek professional help. Nah, ini juga saya sarankan, tapi kapan kondisi ini? If you feel it's necessary. Okay. Nah, next slide. Social media impact, ini juga masalah. Apalagi teman-teman pernah dengar nggak istilah FOMO, fear of missing out. Nah, ini juga masalah ini di Gen Z ini ya. Jadi kayaknya wah, takut kudet ya, guys. Kurang update ya. Ini juga problem. Gitu. Social media impact ya.
I know you grown up with social media, paham gitu. Kalian tuh generasi yang berkembang di era digital teknologi, tapi harus hati-hati ya. Jangan sampai semua ini membuat kamu low self-esteem, atau jangan sampai kamu FOMO Coldplay. Oke. Okay. Nah, atau jangan sampai kamu mengalami cyberbullying gitu kan ya, please gitu. Nah, ini gimana cara tipsnya ya? Yo, encourage digital detox boleh nggak? Ada beberapa klien saya itu adalah menghapus aplikasi Instagram untuk 3 bulan. Ngilang aja pokoknya gitu. Wow, saya langsung give appreciation. That's good. Dan dia merasa more happy. Boleh juga. Tapi terserah teman-teman caranya gimana. Tapi disarankan memang yuk coba digital detox, boleh enggak? Ya. Nah, jangan 1x24 jam. Tidur aja notifikasi masih bunyi ya guys. Gimana itu? Notifikasi bunyi langsung direspon. Nah, ini kan bahaya juga ya. Lalu kemudian apalagi? Promotive positive use of social media. Yuk, kalau bisa ya, kalau bisa kalian punya Instagram feeds-nya, boleh nggak diisi tentang body positivity gitu ya? Nah, dalam artian jangan body shaming gitu ya, atau yang you need to embrace yourself. Body positivity bukan berarti adalah kalau kita gemuk akhirnya kita tidak olahraga ya guys. Enggak, katanya body positivity, ya udah aku gemuk ya udah biarin aja gitu. Padahal mohon maaf, dia sendiri sudah mulai merasa ngep ya, atau sesek gitu. Kan itu juga bukan masuk body positivity sebetulnya. Tetapi di sini adalah kita mempromot gitu ya, bahwa sebenarnya setiap ukuran badan atau size itu sebenarnya perlu di maintain ya, perlu sehat dan seterusnya. Lalu mungkin ada kita menjadi agent of change untuk mental health awareness, atau bagaimana fitsnya teman-teman juga ikut mendukung mengenai personal grow gitu ya, apa yang harus dilakukan. That's good. Nah, itu bisa bantu. Lalu teach critical thinking ya, ini penting banget. Jadi yuk kita semua di sini gitu ya, coba juga punya critical thinking, tapi bukan agresif ya. Jadi critical thinking itu kan berpikir kritis ya, tapi nggak agresif gitu. Kita bisa kayak bikin pertanyaan-pertanyaan atau apa gitu ya, mungkin bisa dijawab teman-teman. Tapi sesuatu yang positif gitu ya. Oke, next slide. Nah, berikutnya loneliness and isolation. Ini juga problem di Gen Z. Mereka kadang-kadang merasa sendiri gitu, ya, lonely gitu ya. Nah, dan juga merasa terisolate, ya. Kadang-kadang yang perlu adalah apa? Ayuk, ya. Banyaklah jejaring, terus sering-seringlah ketemu tatap muka. Jangan terlalu banyak via online, guys, gitu. Karena rasanya beda, gitu. Kalau misalnya kalian ketemu, makan bareng, nonton bareng, ya, itu bisa ketawanya lepas, kadang-kadang kita bisa rangkul gitu kan ya, nah tos gitu, give me five, dan seterusnya. So, panca indera gitu, dan semua mood, emosi itu menjadi lebih terstimulate dibanding kalau kita online aja. Jadi, encourage offline connection, foster supportive communities, gitu. Kayak sekarang mungkin banyak teman-teman terlibat dalam komunitas sesuai dengan minat, bakat, that's good banget, silahkan ikut. Dan juga ini dia, teach empathy and kindness, gitu ya. Bahwa sebenarnya perlu juga, gitu, kita juga memiliki empathy dan kindness ya. Kadang-kadang mungkin posisi kita memang sendiri ya, atau kita merasa memang sepi gitu ya. Terima dulu aja deh, jangan di rejected gitu ya, rasakan. Tapi boleh nggak melihat bahwa ternyata dalam loneliness pun terkadang mungkin ada insight-insight, ada hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. So maybe we need to change our perspective gitu ya, seeing with another perspective gitu, even we feel loneliness, but perhaps there is something good dari situ. Mungkin itu waktunya self-reflection atau me-time dengan diri sendiri, terkoneksi dengan diri sendiri. I think that's a great gitu ya. Nah, next slide. Academic and career pressure seperti yang saya bilang tadi bisa menjadi stressor. Nah, sekarang gimana ya tipsnya? Please set realistic expectation. Kalau punya ekspektasi itu cobalah realistis ya.
jangan terlalu perfeksionis, guys. Perfeksionis itu masalah sebetulnya, gitu. Ya, jadi perfeksionitas gitu ya, itu coba dikurangi. Jangan prokrast juga, gitu ya. Nah, agar kalian juga bisa memiliki kondisi mental yang sehat, gitu ya. Promote work-life balance, dalam artian gini, kalau Anda masih kuliah sambil kerja, gitu ya, coba yuk diatur manajemen waktunya, kapan untuk yang mengerjakan tugas-tugas sekolah, kapan harus mengerjakan tugas kantor, dan seterusnya. Dan kalau boleh adalah, yuk punya guidance. Nah, bicara guidance ini, saya justru mengajak kalian semua untuk yang ibaratnya bertukar pikiran sama orang yang mungkin lebih punya pengalaman gitu ya. Di situ kalian akan mendapatkan banyak sekali input masukan. Mohon untuk berkenan didengarkan dulu gitu. Coba-coba untuk diskusikan karena memang ini perlu juga buat kalian. Dan dengan harapan ya, pressure-nya itu pun kalian bisa atasi. Oke, next slide. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau dilihat, kenapa ya para generasi Gen Z ini lebih mengandalkan sosial media sebagai sumber informasi kesehatan mental mereka. Ini ternyata dari survei gitu ya, ternyata affordability ya. Merasa ya banyak yang gratis gitu. Ya, dari media sosial aja kalau bayar profesional mahal. Ya minimal 100.000, kalau semakin senior bisa lebih dari 100.000. Mereka melihatnya karena merasa mampunya di situ. Yang kedua adalah lack of stigma sosial. Kemudian merasa bisa mengaksesnya mudah dan convert. Nah, bisa saja ini positif ya. Tetapi mungkin harus lihat juga negatifnya gitu ya. Next slide. Selain karena faktor ini. Nah, ini dia, taraaa. Khawatirnya adalah gitu ya, being exposed to misinformation gitu. Banyak information yang bisa saja miss gitu. Akhirnya takutnya juga persepsinya tidak tepat. Kemudian takutnya adalah mendapatkan advice dari people yang kurang qualified. Ini juga perlu teman-teman sadari. Dan akhirnya bisa saja ya, karena banyak sekali mengakses, bukannya mengurangi kecemasan, malah meningkatkan gitu. Karena kayak, ah ini kayaknya ngomongnya begini, saya besok lihat lagi yang ini, atau sebentar lagi scroll yang ini. Ya akhirnya mohon maaf nih, bukannya berkurang cemasnya, malah nambah cemas gitu. Jadi tolonglah ya, Gen Z ini be wise with your social media also. Dan ya try to look the professional atau bapak ibu yang mungkin sudah lebih banyak pengalaman, cobalah ajak mereka untuk berdiskusi gitu ya. Nah, next slide. Sekarang saya masuk ke kalian. Kalau tadi itu adalah tips ya buat kami-kami ibaratnya membantu kalian. Jadi semoga kalian juga berkenan gitu ya. Dan juga mungkin kalian juga perlu promote juga bahwa yuk kita diajak bicara yuk. Misalnya yuk. Bantu kami juga yuk dengarkan ide-ide inisiatif kami. Nah itu mungkin yang di awal tadi ya. Sekarang for yourself Gen Z, how to maintain your mental health. First, talk to someone. Ya, jadi itu penting banget gitu. Ya, cari orang yang kamu percayai gitu. And then start talk. Ya, kemudian sampaikan apa yang kamu rasakan. Then try to be honest, but you need support, gitu. Nah, kemudian habis itu coba lihat gitu ya mereka dan coba dengarkan advice mereka. Dan siapa tahu di sini gitu ya, ini bisa membantumu, ya. Dalam artian mungkin lihat orang yang kamu percayai, entah itu orang tuamu, keluargamu, atau profesional, atau your best friend, gitu ya. Tapi kamu di situ ada tujuannya, misalnya, aku cerita kayak gini, aku butuh arahan nih, kira-kira gimana. Nah, itu penting, ya. Apa yang menjadi kebutuhanmu disampaikan, mungkin bukan sekedar curhat. Tapi what you need, what you expect. Dan kalaupun posisimu adalah sebagai orang yang dimintai untuk mendengar, please be kind. Cobalah untuk menjadi pendengar yang baik juga. Cobalah untuk memahami dulu, dan kalaupun kamu merasa kamu tidak bisa memberikan banyak advice kepada temanmu, paling tidak kamu bisa sampaikan
aku kayaknya nggak bisa banyak kasih pendapat deh. Tapi kalau kamu mau bicara, aku ada. Mungkin pendapatku juga belum tentu bisa selesaikan. Cuman mungkin kamu bisa juga tanya sama ahlinya. Tapi kalau kamu mau aku dengerin, I'm ready here. Itu sesuatu yang kayaknya bantu. Bantu temenmu. Paling nggak dia tidak merasa sendiri. So that's tips number one. Talk to someone. Gitu. Dan kalau dia percaya kamu sebagai orang untuk mendengarkan ceritanya, please be kind, gitu ya, ke mereka ini, gitu. Karena ya tadi, berikanlah waktumu juga, gitu. Kalau kamu merasa tidak ada waktu, bilang, sorry ya, hari ini aku belum bisa nih buat dengerin ceritamu, karena aku lagi sibuk. Tapi mungkin kalau malaman bisa, itu aku bisa. Jadi jangan akhirnya kamu memberikan waktu, tapi kamu sendiri sibuk sama diri kamu sendiri, gitu. Sedih banget temenmu yang ibaratnya berharap kamu mendengarkan ceritanya. Jadi it's okay, kadang-kadang perlu bilang, mungkin nggak jam ini. Ya, itu penting banget, guys. Nah, tips number two, next slide. Seek professional help if necessary. Nah, itu balik lagi ya. Mungkin tidak hanya dari media sosial gitu ya, tapi kalau bisa ketemu person in person gitu ya, itu kayaknya bagus juga gitu ya. Tapi kalau dirasa mungkin dari konsultasi online, if help, why not? Tapi carilah website yang memang reputable gitu ya. Kalaupun mencari yang gratis atau terjangkau, banyak. Tapi kamu perlu melihat gitu ya, berkaitan dengan aplikasinya, lalu timnya siapa. Jadi penting buat dirimu juga cari ya. Ini sudah ada rekomendasi 1%.net. Yes, aku juga setuju untuk 1%. That's a good. Ada banyak sekali lainnya ya. Jadi teman-teman coba cari yang memang punya reputasi baik gitu ya dan bisa membantu. Next slide. Take breaks, tada! Oke, Gen Z, hari ini Anda sudah mengakses online berapa jam, guys? Anda pegang handphone Anda sudah berapa jam hari ini? Boleh nggak? Take breaks, please. Gitu ya. Jadi kalau bisa gitu ya, adalah waktu untuk tidak pegang handphone gitu ya. Terus habis itu coba untuk lakukan aktivitas nature, keluarlah jalan-jalan, ya, jalan kaki, jogging, naik sepeda, gitu, ya, listen to music, menginjak rumput, pergi ke Ancol, lihat danau, atau teman-teman yang di luar kota mungkin kemana, gitu, ya. Sejukkan panca indramu dengan yang hijau-hijau, ya. Tarik nafas dalam gitu ya, do exercise breathing gitu ya, deep breathing ya, try to mindfulness gitu, try to take a break dari segala sesuatu yang berbau digital gitu ya, atau tidur gitu, tidur benar-benar tidur guys, nggak tidur sampai sama handphone di telinga gitu, begitu bunyi notifikasi bangun gitu ya. Nah, try to have a good quality to yourself gitu. Ya, itu penting. Kadang-kadang nggak harus panjang kok, teman-teman. Enggak. Kadang-kadang itu setengah jam, it's more than enough, gitu. Ya, atau misalnya 1-2 jam. Jangan sampai kamu juga mengalami sleep deprivation, kurang tidur, ya. Nah, ini penting. Kesannya sepele, ya, guys. Tapi kalau kamu cuek, ya, dalam artian tidak take break, gitu, ya, atau tidak mencoba untuk bercerita, gitu, ya, ini bahaya sih gitu, takutnya kamu mengalami burnout gitu ya, atau mentally breakdown. Ya, ini langsung dibilang, saya belum ngomong burnout udah bilang burnout, keren banget ya. udah sama ya, satu tone frekuensi. Oke, next slide. Nah, get some exercise, ayo exercise, karena ketika olahraga ataupun tadi gitu ya, melakukan aktivitas tertentu yang melatih gitu ya, jasmani, itu memberikan dampak positif. Jadi itu merilis atau mengeluarkan hormon happy. Jadi kalau memangnya tidak mau ke gym atau ke fitness center, okay lah, cobalah olahraga-olahraga sendiri di rumah gitu.
ya, naik turun tangga olahraga sih gitu ya, atau sepeda statis gitu kalau ada di rumah, atau sesuatu yang memang kamu perlu keluar dari rumah, tidak hanya di dalam rumah, silahkan gitu ya. Jadi ini penting, atau misalnya yoga, atau misalnya hal-hal lain mungkin bisa dilihat di YouTube gitu ya. Tapi memang mengakses YouTube hanya untuk olahraga gitu, setelah itu udah selesai, atau itu sudah di-download dan dipasang ya. Kepentingannya adalah untuk yoga atau untuk tahu exercise breathing gimana dan seterusnya, silahkan gitu. Nah, ini bisa ibaratnya disesuaikan dengan situasi kondisi kita, tapi exercise is important. Next slide. Adequate nutrition, guys. Tolong jangan generasi micin ya. Tolong. Makanan-makanan fast food kurangin, guys. Karena banyak sekali risetnya. Kalau kita makan makanan yang nggak sehat, ya, itu justru bikin kita pun mudah sekali gitu ya. Rentan mengalami stres gitu. Rentan mengalami isu kesehatan mental. Jadi please lah, gaya hidup sehat itu saya sangat anjurkan. Fruit, vegetable, ya, itu bisa terbukti reduce depression risk gitu ya. Nah, itu akan sangat bantu banget gitu. Sangat bantu. Jadi yuk makanannya diperhatiin juga. Oke. Nah, kemudian next slide. Getting adequate sleep. Nah, ini dia teman-teman Gen Z, boleh nggak tuh di kolom chat gitu ya. Anda tidurnya ada nggak lebih dari 5 jam? Atau jangan-jangan tidurnya setiap hari hanya 2-3 jam, ini mohon maaf nih ya. Nah, hati-hati guys, sleep deprivation itu berbahaya ya. Sebenarnya usia-usia Anda harusnya sih dapatlah 6 jam tidur. Ya, harusnya gitu. Nah, jangan sampai tidurnya hanya 2-3 jam gitu. Ya, ini bahaya gitu. Ya. Kalau cuma 2-3 jam, udah minimum tuh 6 jam harusnya dapat. Jadi, kalau bisa set batasan, kamu mengakses media sosial atau bekerja atau ngerjain tugas kantor, tugas sekolah, tugas kuliah sampai jam berapa? Ya, kalau bisa jam 12 itu adalah jam yang kamu tentukan, sudah jam 12 itu tidur. Gitu. Ya, jangan dipanjangin. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan, saya susah tidur, insomnia. Saya akan kasih tips gimana caranya. Gitu. Sebenarnya tidur itu perlu dikondisikan. Jadi mungkin nanti akan, kalau ada yang pertanyaan itu, saya akan sampaikan juga tipsnya gimana ketika teman-teman merasa susah tidur. Tapi try to have gitu ya, minimum sleep gitu. Karena kurang tidur memang bikin kacau semuanya. Metabolisme kacau, emosi kacau, nggak konsentrasi, terus irritability, sensitive, ya itu udah semuanya tuh. Oke, next slide. Community, ini penting banget ya. Jadi you aktif juga, terlibat dalam komunitas yang sehat gitu ya. Jadinya istilahnya group support group gitu, member support member gitu ya. Nah, ini penting banget karena ini juga kalian butuhkan generasi Z gitu ya. Nah, agar hidup kalian juga balance dan juga produktif gitu. Jadi silakan yuk cari, dan saya sarankan yang sesuai dengan minat kalian di situ ya, dan mungkin aktif di situ. Karena akan menjadi lebih merasa nyaman gitu ya. Nah, dan pasti produktivitas juga meningkat karena akan banyak diskusi, tukar pikiran, bisa mengungkapkan ide dan seterusnya. Oke, next slide. Habis, nggak berasa, ternyata sudah habis. Saya pikir masih banyak. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, dear kolega dan juga rekan-rekan. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan gitu ya, seputar generasi Z, how to make a balance work life dan juga to maintain your mental health. Tapi mungkin dari saya mau bilang bahwa be proud of yourself juga dengan generasi Z ya. Tapi pemahaman akan generasi diri itu penting, khususnya pemahaman akan dirimu sendiri gitu ya, dan bagaimana nih ya caranya untuk kamu bisa mewujudkan gitu ya impianmu, dan kamu bisa berinteraksi harmonis, dinamis dengan
para kolega, bapak ibu, rekan-rekan yang mungkin jauh lebih senior dibanding kamu gitu ya. Nah itu penting, dan mungkin kalau dari saya pribadi ya mungkin mengajak gitu ya bapak ibu kolega saya yang mungkin punya gitu ya anak-anak generasi Z, atau misalnya di dalam komunitasnya banyak generasi Z. Well, we try to understand about this generation, tapi kita juga membuka diri gitu ya, bagaimana nih merangkul mereka gitu, agar mereka juga bisa willing gitu ya, untuk mendengar masukan dan seterusnya, agar ya relasinya menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Terima kasih Bu Deborah, wow, sungguh insightful sekali ya, sebagai Gen Z, saya banyak tersinggir ya Ibu. Seperti banyak sekali yang, wah itu kebiasaan saya. Tapi tidak apa-apa, jadi mengerti kekuatan dan kelemahan dan juga strategi untuk mengupgrade diri ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Boleh tulis di komen Ibu Bapak dan juga rekan-rekan semuanya, terima kasih. Apalagi Gen Z yang dari tadi tersindir, boleh dong say thank you. Thank you so much, Miss. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, pasti sudah pingin bertanya-tanya nih. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya, kita akan ada presensi yang akan dibagikan oleh para panitia di komen. Boleh untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengisi absensi yang ada dibagikan di kolom komen. Nah, karena kita masuk ke sesi tanya-jawab, untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang punya pertanyaan, boleh raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Boleh nih, ada yang ingin bertanya. Silakan untuk bertanya, boleh raise hand ataupun tulis pertanyaan di kolom chat. Baik, Ibu Deborah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin bisa dimulai dari pertanyaan dari saya pribadi ya, Bu. Nah, tadi kan Ibu sharing tentang sebagai Gen Z harus memiliki pola tidur yang baik ya, Bu. Nah, boleh dibagikan tipsnya, Bu, bagi kami-kami nih yang susah banget untuk tidur atau punya insomnia nih, Bu. Ya, ini sesuatu yang menarik gitu ya. Saya mau sharing sedikit gitu ya buat teman-teman yang mungkin susah tidur atau misalnya waktu tidurnya kurang gitu ya. Saya tadi sampaikan, tidur itu perlu dikondisikan, guys, gitu. Sekarang kalau kita bicara gitu, mengkondisikannya gimana gitu ya, mengkondisikan supaya kita bisa istirahat, supaya kita bisa tidur, gini, pertama kita harus disiplin ya. Disiplin itu berarti dalam satu hari schedule kita sudah tahu nih ya, kapan saya bangun, kapan saya beraktivitas, kapan saya break, kapan saya me time, dan kapan saya tidur. Nah, ketika kita sudah punya, cobalah untuk strict di situ. Kalaupun ada, katakanlah flexibility, itu tidak lebih dari 1 jam. Kalaupun mundur, gitu. Contoh, saya memutuskan untuk tidur itu jam 11 malam, for example. Maka, gitu ya, caranya adalah di jam 10 itu memang sudah perlu siap-siap untuk tidur. Nah, perlu siap untuk tidur ini banyak yang harus dilakukan. Pertama, memang kita pastikan semua kita matikan dulu nih. Laptop, gadget, kalaupun masih mau dengerin musik, ya itu memang saya sarankan. Lebih kepada yang light gitu. Nah, kalaupun masih kepingin lihat tontonan, itu yang light. Jangan nonton film horor ketika mau tidur ya. Atau misalnya nonton film misteri, ya udah mau tidur gitu. Tapi sesuatu yang memang light misalnya. Lalu kemudian apa gitu ya, kemudian teman-teman seperti biasa mungkin ada yang melakukan rutinitas gosok gigi, ganti pakaian, bersih-bersih, lakukan. Nah, tapi kalau bisa itu sudah lakukan secara mindfulness,
Jadi kalau kita gosok gigi ya rasakan gitu ya, pada saat menggosok gigi sebelum tidur itu pasta giginya, menggosoknya semuanya rasakan, tapi pikiran nggak kemana-mana, tapi pada momen kalian menggosok gigi. Begitu juga membasuh muka dan seterusnya. Jadi coba untuk mindful. Nah, pada saat sudah selesai, maka mungkin pada saat berbaring di ranjang, ini yang paling penting sih. Bahwa kita coba dulu untuk melakukan yang namanya quality time dengan diri sendiri. Jadi bisa saja di situ kita merefleksikan, apa sih yang hari ini saya lakukan? Gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengingat kembali dulu semua, dan kemudian bagi teman-teman yang suka journaling, itu waktunya menulis. Today saya begini-begini, emosi saya begini-begini, saya happy begini, saya ada sedih, tulislah. Itu yang saya sebut melakukan journaling before you go to sleep. Setelah selesai, sebenarnya di situ manfaatnya adalah kita melakukan ekspresi emosi gitu. Emosi harus terekspresikan gitu. Terus kemudian kita juga memberi momen untuk yang tadi menutup hari dengan kita rilis gitu loh semua. Nah, setelah selesai itu apa yang harus dilakukan gitu, posisi kita mungkin berbaring ataupun memiringkan badan. Maka pejamkan mata. Kalau dulu mungkin sering kita bilang adalah yuk hitung 1 sampai 100 kayak ngitungin domba-domba. Sekarang udah enggak gitu lagi ya tekniknya. Tapi lebih kepada gini, mengajak seluruh indera kita itu rest. Jadi kalimatnya itu ada yang kita bilang magic word, misalnya contoh ya. Mataku kayaknya kita udah capek ya hari ini, dari pagi tadi kita sudah melihat banyak hal, mengerjakan banyak hal, kayaknya ini udah lelah, sambil kita tapping-tapping, kayaknya udah lelah nih ya, waktunya kita untuk istirahat. Telingaku hari ini udah capek banget kan ya, tadi kita dengerin banyak cerita, kita dengerin banyak orang bicara gitu ya, kayaknya sudah lelah, kayaknya kita perlu istirahat gitu ya. Nah, kemudian bisa saja, aduh hari ini aku sudah menghirup begitu banyak aroma tadi ke restoran, banyak macamnya dan seterusnya. Nah, ini kita mengapresiasi panca indera kita dan mengajak mereka untuk istirahat. Kakiku udah capek banget ya hari ini, tadi kita lari-larian juga ngejar bis kota misalnya dan seterusnya. Jadi seluruh indera kita itu diajak untuk rest, termasuk hati. Gitu, hatiku udah capek ya hari ini, kita istirahat dulu ya gitu ya, besok kita mulai lagi. Apa yang terjadi? Semua seirama. Mata tidak lagi berontak gitu, kepingin ngeliat, kepingin nonton, kepingin apa. Karena kita ngajak. Jadi sesuatu yang diajak itu akan mesinkronkan, membuat ritmenya itu sejalan sambil kalian peluk gunting, gunting lagi guling ya, kemudian atau berdoa. Yang terjadi adalah langsung lelap. Jadi itu like a magic word that I always tell to my client, if you feel it's very, very difficult, mungkin harus melakukan sesuatu yang katakanlah mengajak seluruh indera kita untuk rest. Termasuk pikiran, ada beberapa orang overthinking gitu, pada saat berbaring-baring itu mikirnya jauh kemana-mana gitu. Nah ini the power of mind ya, bahwa pikiranku cukup ya. Kita harus counter guys. Kalau kita punya overthinking, kita harus counter. Aduh udah deh cukup, aku gak perlu mikirin itu ya. Besok aja deh, sekarang waktunya tidur. Oke, okay? Stop thinking about that. I want to sleep. Oke, be kind to me. Kita yang harus meng-counter. Jadi pikiran kita pun tidak melanglang buana yang akhirnya bikin kita resah, gelisah gitu ya. Pada saat mau tidur, bahkan bangun pun capek gitu. Nah, ini penting. Dan yang mungkin terakhir, kalau kita merasa gitu ya bahwa kita butuh gitu ya sesuatu yang mungkin menenangkan kita, mungkin saya tawarkan untuk kita melakukan butterfly hug gitu. So you can do like this, menyilangkan tangan gitu ya di dada, terus sambil tidur dan sambil tepuk-tepuk. Kayak nyamannya seorang baby kalau misalnya mau tidur gitu ya. Nah tuh kayaknya kita tuh kayak menepuk diri kita. Okay, it's time for me to sleep. Nah. Dan ini akan memberikan sensasi enak sih sebetulnya buat kita ya. Dan itu yang bikin akhirnya kita bisa tertidur lelap. Jadi poinnya adalah tidur itu perlu dikondisikan. Perlu dikondisikan gitu. Nah dikondisikan ini artinya kita juga memberikan ruang buat diri kita mengekspresikan perasaan kita hari itu. Supaya tidak kepikiran, kita coba mindful. Kita coba mungkin melakukan journaling, kita bisa relaksasi pernafasan, gitu ya. Dan tadi,
mengajak seluruh anggota tubuh untuk istirahat agar diseritme gitu, termasuk pikiran gitu. Istirahat dulu ya, udah capek hari ini, besok kita mikir lagi gitu ya. Nah, itu penting sih. Setelah tadi misalnya matiin gadget dan seterusnya. Terus misalnya pencahayaan, terus udara gitu ya, itu silahkan sih dikondisikan. Ada beberapa teman-teman bisa tidur dengan aromaterapi, ada beberapa teman-teman bisa tidur dengan menggunakan alunan musik yang lembut. It's okay juga sih sebenarnya. Itu adalah teknik-teknik yang bisa saja juga dikombain ya. Tapi secara psikis gitu ya, tidur itu perlu kita kondisikan sih. Nah, itu akan bikin kita juga memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Mungkin poinnya di situ. Baik, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Wah, di kolom chat sudah banyak sekali ya pertanyaan. Langsung saja saya bacakan dari Pak Muhammad Abdurrahim. Terima kasih, Bu, sudah roasting Gen Z. Hehehe, keren. Saya mau bertanya, bagaimana menjaga life-work balance bagi Gen Z yang selalu diandalkan tetapi tidak pernah di-appreciate atau tidak sesuai ekspektasi? Terima kasih. Ya, ini juga kadang-kadang suatu masalah juga ya. Sebenarnya kita tidak boleh pungkiri kita butuh anak-anak muda. Anak-anak muda ini adalah aset gitu ya. Nah, memang karakteristik mereka itu bikin kita mungkin lebih senior itu harus kayak ngelus dada juga ya. Ini anak-anak muda, potensial, mereka good, tapi mereka masih perlu diarahkan. Dan kita mengandalkan mereka. Jadi bagaimana ya supaya membuat mereka itu tetap produktif gitu kan ya. Nah, untuk bisa berkontribusi gitu ya kepada misalnya kita gitu. Nah, berangkatlah dari kita menjadi agent of change gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini adalah sebagai yang lebih senior, yuk biasakan kita juga coba memberikan apresiasi gitu ya. Good job gitu. It's good. Seandainya memang itu mereka sudah all out dan bisa melakukan dengan baik. Tapi kalau mereka adalah melakukan tidak sesuai ekspektasi kita, kita rangkul dan kita ajak ngomong gitu. Kita ajak mereka duduk gitu. Let's talk about your performance today gitu ya. Dalam artian adalah kayaknya nih ada yang gak pas gitu. Kayaknya kamu perlu improve-nya begini. So, we need to show we care, tapi kita juga perlu menunjukkan baiknya itu bagaimana. Nah, ini penting. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang mungkin adalah generasinya sama gitu. Kadang-kadang it's okay juga buat menguatkan sesama teman, kalian bisa saling memuji. Bisa saling memuji. Eh, kamu keren banget loh. Dan mungkin dari situ kalian juga bisa saling memberi masukan. Tapi kalau menurut aku baiknya kalau kamu tuh begini-begini tuh lebih keren sih. Jadi kadang-kadang sesama Gen Z itu ketika saling mengapresiasi dan memberi masukan, itu adalah hal yang positif juga sih. Yang bisa saling menguatkan. Jadi baik sesama Gen Z itu harus saling support buat kita yang bekerja bersama Gen Z. Gitu ya, kita juga cobalah untuk tadi gitu ya, mau juga gitu merubah perilaku dengan memberikan apresiasi dan arahan gitu ya ketika mereka tidak memiliki atau tidak menampilkan seperti yang kita ekspektasikan. Tapi kembali lagi mohon ekspektasinya itu disesuaikan gitu ya, dan lebih ditanya kepada permasalahannya apa sehingga tidak bisa mencapai ini. Ini akan bantu mereka banget ketika ditanya apa yang membuat susah dibandingkan dengan kenapa enggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau ditanya kenapa tuh kadang-kadang mereka tersudutkan. Tapi kalau kita bertanya apakah yang membuat tidak berhasil, mereka akan lebih mau open. Dan semoga di situ dapat solusinya atau win-win solusinya seperti apa. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Apakah sudah menjawab? Thank you. Cara baik, sudah dikasih jempol ya. Selanjutnya, dari Kak Najla Kalista Arif. Bagaimana caranya kita bisa mengeksplor diri kita untuk bekal masa depan jika kita tidak disupport ataupun diapresiasi? Terima kasih. Ini nice banget, ini curahan hati ya. Mungkin dalam artian kebutuhan apresiasi dan support itu tinggi. Nah, ini juga masukan buat kami-kami sebetulnya yang lagi belajar juga memahami Gen Z gitu ya.
Nah, saya berharap memang kita semua itu mau berproses dan berubah gitu ya terkait dengan masukan-masukan dari Gen Z. Tapi kalau saya bicara gitu ya buat Gen Z sendiri, ketika situasi dan kondisi memang mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, pertama jangan putus asa, okay? You can find another support system, ya. Misalnya contohnya adalah teman-temanmu sendiri, atau kamu bisa cari komunitas gitu ya. So, don't give up gitu. Kadang-kadang mungkin lingkungan terdekatmu tidak mengapresiasi dirimu. Tapi jangan menyerah gitu. Bahwa support system kita bisa mencari dari banyak tempat. Selama kita mau mencarinya gitu ya. Paling enggak mungkin dari teman dekat dulu. Bisa tanya, menurutmu aku gimana? Bagusnya aku apa? Itu adalah bagaimana kita berusaha mendapat masukan dari orang lain. Nah, in the other hand, buat kita sendiri, yuk, coba temukan kelebihan dan kekurangan kita. Gimana caranya gitu ya? Lakukan self-talk ke diri sendiri. Aku ini bagusnya apa ya? Kaitkan dengan pengalaman-pengalamanmu sebelumnya. Saya berharap bisa bikin kayak tabel, SWOT ya, strength, weakness, kemudian opportunity yang kamu bisa ambil dari your strength gitu kan, sama threat-nya yang kamu harus pikirkan from your weakness. Nah, tabel ini bisa kamu isi gitu. Kalau kamu merasa kesulitan di situ, maybe nggak ada salahnya juga sih untuk menemukan potensimu atau apa yang bagus dari dirimu, ya kadang-kadang perlu melalui pemeriksaan psikologis. Misalnya adalah melakukan assessment dengan psikolog biar bisa dapat informasi gitu ya. Seperti apa mungkin karaktermu, seperti apa kekuatanmu, seperti apa kemampuanmu. Jadi itu adalah option juga. Nah, jadi kesimpulannya apa gitu ya. Bahwa jangan give up gitu. Kadang-kadang memang lingkungan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi gitu ya, kita masih bisa kok mencari gitu ya. Support system yang lain di mana kita merasa positif, merasa disupport, dan kita bisa berkembang di situ. Dan tadi, menemukan yourself gitu ya, memang banyak caranya. Berangkat dari tadi, self-reflection, me-time, dengan dirimu sendiri, terkoneksi dengan dirimu. Apa sih lebihnya aku? Nah, mungkin seperti itu sih yang saya bisa sampaikan. Ya, semangat. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Keren sekali, benar banget. Aku setuju sekali sih, Bu, dengan apa yang Ibu katakan. Oke, apakah sudah menjawab dari Kak Najla? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Doni Michael Maukar. Bagaimana caranya menghadapi anak yang lebih peduli dengan orang lain dibandingkan dengan orang tuanya? Oke, ini curahan hati juga tampaknya ya. Saya paham banget rasanya gimana kalau orang tua itu di nomor dua kan. Pasti enak ya guys. Nah ini coba. Pertanyaan dari Pak Doni ini bisa menjadi insightful buat teman-teman semua. Bahwa sebetulnya orang tua itu ada kebutuhan juga loh diperhatikan. Ya, ada kebutuhan juga untuk anaknya bisa dekat dengan mereka gitu ya. Nah jadi ini bagaimana ya menyikapinya. Saya mungkin akan bicara dari dua sisi. Pertama dari sisi kita. Kalau kita memiliki anak dengan Gen Z, memang kita yang harus approach ke mereka. Gitu. Itu adalah suatu yang bisa kita lakukan. Berusaha mendekati, reach out mereka. Gitu. Dengan misalnya terlibat bertanya, tadi aktivitasnya apa? Ada yang bisa dibantu nggak sama papa, sama mama gitu ya? Nah kemudian ada masalah nggak? Itu akan menjadi signal awal buat anak bahwa orang tua peduli gitu. Yang berikutnya adalah nggak apa-apa sebagai orang tua, it's okay juga kalau kita mengatakan I need your time also dear, mama papa butuh waktu kamu juga sayang, jangan hanya sama teman-temanmu aja, udah lama loh kita nggak kumpul-kumpul, kamu bilang mau kesini gitu ya, coba yuk gitu, put juga lah dalam agendamu bersama dengan kami. Enggak apa-apa. Kadang anak juga perlu mendengarkan juga gitu ya bahwa orang tuanya butuh kehadiran mereka. Apalagi kalau generasi Z kadang diajak kemana-kemana langsung bilang, aku sibuk nih, aku enggak ikut boleh enggak? Aku mau kesini, udah janji sama teman. Oke, kita perlu gitu memahami itu, tapi kita punya strategi.
apakah kita planning kan jauh-jauh hari? Tapi coba ya diagendain minggu depan itu kamu kosongin karena mama papa berharap kamu ikut ke sini. Sehingga mereka pun akan memasukkan dalam plan mereka, agenda mereka. Atau tadi, udah lama kita nggak ngobrol, kangen. Gitu. Nah, ini akan menjadi suatu yang nice didengar oleh para Gen Z. Gitu. Jadi dari sisi kita sebagai orang tua, kita perlu approach. Dan dari sisi Gen Z, gitu ya, coba yuk lihat lagi. Gitu ya. Bagaimana kamu mengalokasikan waktumu, gitu ya. Cobalah membuat sesuatu juga yang seimbang, bahwa ada keluarga di situ yang perlu juga diberi perhatian, ada teman-teman mungkin, ada rekan kerja mungkin, ada banyak orang. Tapi cobalah gitu ya, melihat bahwa sangat menyenangkan gitu, kalau kita bisa juga dekat gitu ya, dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. So, kalau mama papamu gitu kan ya mendekat ke dirimu, jangan tolak mereka. Kalau mereka mungkin mau ngobrol sama dirimu, coba yuk agendakan gitu ya. Nah, ini penting sih. Jadi, akan ada gitu ya suatu yang harmonis dengan mengajak mereka bicara dan kita sampaikan kebutuhan kita dari sisi orang tua. Mohon juga Gen Z mau mendengarkan dan dari sisi Gen Z juga coba yuk gitu lihat juga gitu ya dalam your circle of life gitu ya. Ada orang tua loh di situ yang sebenarnya bisa jadi butuh kamu juga. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, komunikasi yang paling penting. Oke, okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Khairi Makarim Nugraha. Ibu kan tadi menyebutkan bahwa Gen Z lebih ekspresif. Bagaimana pandangan Ibu terhadap seseorang yang tertutup? Oke, okay. Ini adalah secara umum Gen Z itu lebih ekspresif. Ya, in generally gitu ya, they are a very expressive person. Tapi memang gitu ya, kalau kita lihat spesifik, bahwa ada orang yang memang punya tipe-tipe kepribadian yang kita sebut misalnya introvert, atau mereka adalah memang tidak begitu senang gitu ya dengan keramaian dan seterusnya. Itu adalah menurut saya hal yang unik sih. Ekspresif di sini bukan hanya terbatas pada secara verbal ekspresif gitu. Ya, dalam artian yang speak up gitu. Ya, ada juga mungkin ekspresif in another way, in another term gitu. Dalam artian bisa saja gitu ya ekspresifnya lewat media karya gitu ya. Dia nggak begitu suka verbal ekspresif, tapi dia lebih suka misalnya melalui karya seni. Dia produktif di situ, dari lagu, dari apapun itu gitu ya. Itu juga termasuk gitu, bahwa mereka speak up with a very variety media gitu ya. Itu penting untuk dipahami juga. Jadi jika dirimu Gen Z, terus kamu merasa aku nggak se-ekspresif itu, ya bukan berarti harus se-ekspresif itu. Tapi maybe you have your own style, bagaimana ya cara dirimu mengemukakan perasaan, gitu. Dan itu sah-sah aja, dan itu fine-fine aja. Ada yang lebih kepada tadi gitu ya, tidak verbal ekspresif, tapi dia melukis, kemudian dia mengubah lagu, atau dia lebih suka journaling untuk bantu dia mengekspresikan dirinya, atau dia tidak perlu gitu ya dengan banyak orang, hanya dengan satu teman dekat, ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus kayaknya sama gitu ya dengan yang lain, tetapi memang Gen Z terkenal lebih ekspresif itu iya. So, carilah pola-pola yang menurutmu nyaman gitu ya, khususnya tadi untuk menjaga your mental health. Carilah pola-pola atau media yang memang menurutmu aman untukmu mengekspresikan dirimu, mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan kepada mungkin orang yang kamu percaya. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Pak Sujiono. Bagaimana tips atau pendekatan jika anak-anak atau Gen Z sering tidak fokus belajar namun HP-lah nomor satu? I can feel you, Pak. Saya bisa merasakan gitu ya. It's a very quiet challenging for us ya. Maybe as educator, as a parents gitu ya. Gimana nih ya untuk bisa nge-grab mereka yang memang katakanlah melek teknologi. Mereka itu adalah gen
yang generasi yang senang banget dengan begitu banyak variasi stimulus, makanya mereka nggak bisa lepas dari gadget. Di sini ada warna, di sini ada gambar, di sini ada suara, di sini ada macam-macam gitu ya. Dan menurut mereka ini sangat-sangat lekat gitu ya, bahwa ini adalah suatu yang mereka bisa enjoy di situ. Sekarang bagaimana nih kita ya? Kita akhirnya melihatnya mungkin anak kita menjadi tidak konsentrasi gitu ketika dia harus berpindah gitu. Karena tadi dia megang HP, terus dia harus berpindah, kita ngelihat di sini kayaknya dia nggak konsentrasi nih ya. Nah, caranya gimana? Kita harus minta mereka untuk time out dulu. Jadi misalnya gini, settingannya adalah misalnya itu di kelas ya. Oke, mungkin mereka sebelum melakukan tugas, mereka masih kayak kutak-atik handphone mereka, kemudian kita masuk, kita bilang, oke, sekarang letakkan semua handphone di bawah meja atau di dalam tas masing-masing. Sekarang kita coba hening dulu ya, sebelum Bapak memberikan materi atau meminta kalian mengerjakan tugas. Nah, break di sini atau hening di sini sebenarnya mengkondisikan otak untuk ready memproses informasi dan mengolah gitu. Alias kita melakukan switch gitu ya. Switching dari yang sebelumnya kepada aktivitas yang mau kita mereka lakukan. Mungkin bisa sekitar 5 menit gitu ya. Nah, semoga tips ini juga bantu. Jadi mereka juga ready nih dari yang tadinya mereka terpapar banyak stimulus. Kita kasih break dulu dengan bisa saja minta mereka hening atau minta mereka untuk deep breathing. Baru kemudian, oke, sekarang let's fokus dengan tugas yang ini. Itu bantu. Karena banyak hal yang memang akhirnya ketika tidak diberikan jeda gitu ya, membuat Gen Z ini sulit kadang gitu untuk bisa mencerna. Akhirnya jadi bingung sendiri atau kita melihatnya dia tidak konsentrasi gitu. So, ketika kita terpapar begitu banyak stimulus ya memang harus di tanda kutip di shutdown dulu dengan ada jeda. Itu perlu Pak, strategi seperti itu ketika mereka kita minta mengerjakan tugas atau apapun gitu. Dan mungkin Gen Z, ya ini juga untuk saya bisa sampaikan, ketika kamu akan switch ke another activity, please juga coba gitu persiapkan dirimu gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara multitasking, nggak semua orang bisa multitasking. Nah, perlu ada kesadaran juga dari para Gen Z gitu ya, bahwa kalau saya tidak bisa multitasking, saya harus fokus, ya udah jeda dulu. Gitu, jeda dulu, gitu bisa minta izin. Sorry Pak, saya jeda dulu ya 2-3 menit. Soalnya tadi saya baru ngeliat Instagram, baru ngeliat Snapchat, baru ngeliat segala macam. Alias itu masih nempel di sini ketika akan diberikan sesuatu yang baru, kadang-kadang terjadi distraksi. Outputnya ya tadi nggak optimal, tidak konsentrasi, dan seterusnya. So, tipsnya adalah kasih break. Dan kita persiapkan ke mereka bahwa Bapak akan masuk ke tugas berikutnya. Itu pada saat kita melakukan peran kita sebagai orang tua, pengajar, atau apapun itu. Ataupun sebagai leader gitu ya, ketika kita akan memberikan tugas gitu ya kepada generasi Z yang mungkin bekerja di tempat kita. Mungkin seperti itu jawaban saya, semoga berkenan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deborah, sungguh luar biasa sekali. Pertanyaan yang diberikan sangat menarik dan jawabannya pun sangat keren-keren. Saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Deborah untuk materi yang sangat insightful dan sangat berguna buat kita semua. Boleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya kasih reaction sebanyak mungkin sebagai bentuk gratitude kita ya, sudah diberikan materi yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak, Ibu.